Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه مسبح الله الحمد لله. Mari kita lanjutkan pembahasan kita yang belum selesai kemarin, yaitu tentang apa yang dibaca oleh orang yang sedang dalam bepergian. Nah, terakhir kita sampaikan mengutip sebuah ayat yang terakhir, yaitu doa safar itu, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami kepada Rabb kami, sungguh kami akan kembali. Ini merupakan penutup dari doa safar yang diawali dengan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, penggalan ayat yang terakhir ini merupakan jamilah azimah, ya, merupakan ungkapan yang sangat indah. Ka'annal insana lamma rakiba musafiran ala hadid dulul awil fulki ka'annahu yatadzakkaru safarul akhir min hadid dunya wa huwa safarul insan in Allah azza wa jalla idza mata. Ini seolah manusia kemudian tatkala dia menaiki tunggangannya, yaitu kendaraannya, ketika sedang bepergian, ya, baik itu menggunakan kapal maupun binatang atau yang lainnya, seolah kemudian dia diingatkan tentang perjalanan akhir dari kehidupan dunia ini, yaitu perjalanan manusia kepada Allah Azza wa Jalla apabila dia kemudian mati. Ya, maka hamalatun nas ala anakihim fayadzakkaru wa yaqul. Maka kemudian manusia menghadap pergi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal seolah ada di atas punggungnya. Kemudian dia mengatakan wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami kepada Rabb kami, kami pasti akan kembali. Jalla wa ala. Fal munqalib ila Allah. Yang namanya kembali itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yaqulu ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakihi. Al-Insyiqaq yang ke-6. Wahai manusia, sungguh kalian betul-betul bekerja keras kepada Tuhan, ya, dengan kerja yang luar biasa, maka kamu pasti akan menemuinya. Kamu pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala kadihun ila rabbika wa lam yakul kadihun li rabbika. Cobalah kita hayati ayat ini. Tidak bunyinya kadihun li rabbika, tapi kadihun ila rabbika. Bekerja keras yang sungguh-sungguh menuju kepada Tuhanmu. Bukan untuk Tuhanmu, tapi bekerja menuju kepada Tuhanmu. Ya'ni sayakunu ma'aluka wa ma'alu kadhika wa'amaluka wa kadhuka inallah azza wa jalla. Ini merupakan pesan bahwa cita-citamu, harapanmu, kerja kerasmu, amalmu itu semuanya dalam rangka untuk menjadi bekal menuju perjalanan menuju kepada Allah. Sebab jalan membutuhkan perbekalan. Kadihun ila rabbika ay amilun wa rajiun ila rabbika. Apa yang kita kerjakan, ya, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu.
Kadhan kullana subhanallah. Karena kita pasti akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, suka atau tidak suka. Walakin ala ayyi syai'in wa sya'nin nulakilla Azza wa Jalla. Pertanyaannya adalah, setelah kita tahu bahwa kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dengan membawa apa, dengan bekal apa kita nanti ketika menghadap kepada Allah Azza wa Jalla? Inilah hal yang paling penting. Fi ayyi syai'in tanqalib ila Allah Azza wa Jalla wa li syai'in tanqalib ila Allah. Ya. Jadi dengan cara bagaimana dan dengan membawa apa nanti kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah pertanyaan yang penting yang kita harus bisa menjawabnya setiap saat. Ya'ni anal insana la yuhimmuhu aina ma yamut wa la yuhimmu mata yamut. Karena hakikatnya manusia itu tidak penting di mana dia mati atau kemudian kapan dia mati. Rubama annahu yuhibbu ayyutirallahu amrah. Mungkin sebagian kita ada yang berharap supaya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala wa yamuta fi baladin maqdis. Dan mungkin ada di antara kita yang ingin meninggal di Baitul Maqdis, kama khtara dzalika Musa alaihi salatu wasalam. Sebagaimana pernah dipilih yaitu Nabi Musa meminta supaya dimatikan di Baitul Maqdis. Lakin sya'nu kullu sya'ni aina alai ayyi syai'in yamutun. Tetapi yang paling penting dari itu semuanya adalah kita membawa bekal apa ketika kita sudah mati. Kita sudah mempersiapkan bekal yang bagaimana yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah ayyatawaffana wa iyyakum 'alal iman wat tauhid. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dengan membawa iman dan ketauhidan. Amin ya rabbal alamin. Hadza huwa muhim. Inilah yang paling penting. Al muhim ala syai'in ala syai'in tamutu ayyuhal insan. Ya, jadi yang paling pokok itu adalah apa yang nanti terjadi ketika kita mati, apa yang kita sudah siapkan, apa yang kita akan bawa, perbekalan yang bagaimana yang selama hidupnya kita persiapkan. Fa in mita ala khairin fa inna la farqa baina an tamuta fi baladika aw fi baladi ukhra. Maka kalau kemudian engkau mati dalam kebaikan, engkau mati membawa kebaikan yang banyak, maka tidak ada bedanya kamu mati di negerimu atau di negeri orang lain, tidak ada bedanya, tetap dalam kebaikan. Bahkan sekalipun apakah mati di Baitul Maqdis atau di tempat yang lainnya. Wala fi hadha syahr wala fil yaumil fulani. Tidak juga pentingnya apakah matinya di bulan apa, di hari apa. Wala fil waqtil fulani lailan aw nahar. Apakah juga siang, apakah malam, tidak penting. Al muhim an tamuta ala khairin. Yang paling penting adalah kita mati dalam keadaan baik, mati dengan membawa kepada kebaikan. Itulah makna wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita berdoa safar itu yang kita ucapkan di terakhir kalinya, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tambahan dari saya, memang tentu saja secara umum perbedaan yang jelas antara mukim dengan safar. Orang yang safar itu karena naik kendaraan, maka resiko kecelakaan, resiko kematian itu lebih besar daripada orang yang mukim, walaupun tidak merupakan sesuatu yang mutlak. Karena Allah sudah mengendaki, meskipun kita tidak dalam perjalanan, itu juga kita akan mati. Tetapi kita sering mendengar bagaimana kesedihan orang ketika meninggal, ketika dalam perjalanan, apakah naik pesawat, naik bus, naik kereta api, yang kemarin juga barusan guling misalnya di Jakarta, atau pesawat yang hancur kemarin seperti di Karawang dan sebagainya. Ya, itulah resikonya di dalam musafir itu memang besar. Sehingga Allah ingatkan dalam kondisi yang kita sedang resiko besar seperti itu, supaya kita jangan sampai lupa bahwa kita suatu saat, setiap saat kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita jangan lupa wa inna ila rabbina lamunqalib. Bayang bagi insani idza raqiba sayyaratahu aw at-ta'irata ay yaqula hadza dzikri
al-warid an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar. Makanya seyogianya ketika kita bepergian yang jauh dalam perjalanan, jangan lupa berdoa seperti itu, ya. Dan juga sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadisnya Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukabbir salasan, yaitu bertakbir 3 kali, ya Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Kemudian berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sumayyat guru bagia tahada doa alladzi dzakarahu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Kemudian setelah itu apabila memungkinkan ditambah dengan doa-doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Wa ta'amal fi hadzal hadis kalimatan tadullu ala ihadatillahi bi kulli syai'in yaqulu anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Dan bayangkan, renungkanlah hadis ini, yaitu satu kalimat yang menunjukkan atas peliputan Allah atas segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu dengan doa kita, anta sahibu fi safar, engkau lah sahib di dalam safar ini, wal khalifatu fil ahl, dan engkau lah yang menjadi penjaga keluarga yang aku tinggalkan. As-sahibu fi safar yakni tusaibuni fi safari, yaitu yang menemani aku dalam perjalananku. Tayassarahu ala alayya, sehingga aku menjadi diberikan kemudahan dengan aku didampingi, ditemani oleh Allah Azza wa Jalla. Wa antal khalifatu fil ahli, engkau juga merupakan khalifah bagi ahli, bagi keluargaku. Ay khalifati fi ahli mim ba'di, yaitu yang akan menjaga keluargaku ketika aku tinggalkan, yang akan terus menjaga, merawatnya, menolongnya setiap saat. Fa wajalla wa ala mal insan fi safarihi, maka Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang yang dalam perjalanan ketika berdoa yang demikian, dan akan menjaga keluarga yang ditinggalkannya. Li'annahu jalla wa ala bi kulli syai'in muhit, karena Allah itu meliputi segala sesuatunya, baik ketika kita dalam perjalanan, ketika keluarga kita tinggalkan, semua di dalam perlindungan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membersamai kita, menolong kita, membantu kita, asalkan kita berdoa yang demikian insyaallah. Wal muwaffiq. Wallahu muwaffiq. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.